Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kiram Sister. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial beberapa tendangan yang ada di reaching. Oke, yang pertama front kick, yang kedua front kick, ketiga hook kick, keempat tornado kick. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Untuk tendangan yang pertama yaitu front kick. Oke, saya contohkan. Bagi kalian yang mau melakukan tendangan front kick, ingat posisinya. Posisi yang nendang itu berada di belakang. Misalnya posisi kaki kanan yang nendang, itu posisinya di belakang. Atau kaki kiri yang nendang, itu di belakang posisinya. Oke, saya contohkan yang kanannya dulu. Yap. Oke, itu front kick. Nah, saya kasih tahu step by step-nya ya, pakai hitungan. Begini. Satu, angkat kaki kalian, kaki kanan kalian ke depan seperti ini, dan kaki bawahnya point, ya, ini. Dua, tendang ke depan. Oke, lagi. Satu, dua. Oke, sekarang saya contohkan yang kirinya, ya. Sama, kaki kirinya berada di belakang, ya. Satu, angkat kaki bawahnya point. Dua, tendang. Oke, sekarang lanjut ke tendangan yang kedua, yaitu round kick. Ya, saya contohkan seperti ini. Oke, sekarang pakai step by step ya. Begini. Ya. Sama, kaki yang nendang itu berada di belakang. Ya, begini. Satu, angkat pahanya ke depan ya, seperti ini. Kaki bawahnya poin, ya. Dua, kakinya putar, sini, sama pinggangnya juga putar ya. Ini, tiga, tendang. Oke, jadi ada tiga step. Lagi, satu, dua, putar, tiga, tendang. Lagi, ingat pada saat step yang kedua itu kaki bawahnya juga diputar, kaki bawah diputar, pinggang diputar, dan kaki kanannya juga diputar ya, dari yang lurus seperti ini. Ini diputar seperti ini. Oke. Lagi. Saya contohin. Satu. Dua. Tiga. Oke. Itu untuk contoh yang kaki kanan. Sekarang saya contohkan yang kiri. Ya. Sama. Begini. Satu. Angkat. Dua. Putar. Tiga. Tendang. Ya. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke, itu untuk tiga step. Sekarang kita pakai dua step. Dua step, jadi kaki yang nendang itu ngangkatnya langsung diputar. Ya, angkat, putar. Ya, lagi. Angkat, putar. Baru tendang. Oke, lagi. Nih, satu. Dua. Lagi. Satu. Dua. Ya, yang kirinya juga sama. Satu, ya, dua. Lagi, sekali lagi. Satu, dua. Oke, sekarang lanjut ke tendangan yang ketiga, yaitu hook kick. Saya contohkan seperti ini. Ya, sekarang yang kanannya. Oke. Oke, untuk step by step-nya. Kaki yang nendang itu berada di belakang. Saya contohkan yang kanannya dulu ya. Sini. Satu, badannya putar. Dua, kakinya angkat. Ya. Tiga, kakinya tendang. Ya. Pada saat nendang, ini badannya lawan. Misalnya nendang kaki kanan, berarti badannya lawan ke kiri. Gini. Oke. Lagi, saya contohkan yang kanannya. Satu, dua, angkat, tiga, tendang. Oke, sekarang kaki kirinya. Ini,
kaki kirinya berada di belakang. Satu, dua, angkat. Tiga, tenang. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita lanjut. Masih lanjut tendangan hook kick ya, tapi pakai step. Nah, untuk stepnya sendiri, itu ada dua. Ada front step, step ke depan, atau step step. Step ke samping ya. Saya contohkan yang front step dulu. Yang nendang kaki kanan. Seperti ini. Ya. Sekarang contohnya yang kiri. Step. Oke. Oke. Untuk step by step-nya. Yang kaki kanannya dulu ya nendang. Untuk kaki yang kanan. Untuk kaki yang nendang. Itu berada di depan. Kalau pakai step ya. Ini. Kaki kirinya langkah. Satu. Front. Ke depan ya. Langkah ke depan. Dua, badannya putar. Tiga, kakinya tendang. Ya. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke, sekarang yang kirinya. Kaki kiri yang nendang itu berada di depan. Kalau pakai step. Ya, sini. Satu. Dua. Tiga. Ya. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekarang saya pakai step-step atau step yang ke samping. Ya. Saya contohkan yang kanannya dulu. Jadi, kaki kirinya itu melangkah ke samping. Seperti ini. Satu. Dua. Tiga. Ya. Lagi. Satu. Dua, tiga. Ya, sekarang saya contohkan yang kirinya. Sama. Satu, dua, tiga. Ya, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang lanjut ke tendangan yang keempat atau tendangan yang terakhir, yaitu tornado kick. Ya, saya contohkan di sini. Saya contohinnya atau ngasih tahu tutorialnya menggunakan step ya. Ada dua step kan, front step dan side step. Step ke depan dan step samping ya. Saya contohkan step ke depan dulu ya. Begini. Lagi, sekali lagi. Tapi yang kanan. Oke, itu front step ya, menggunakan front step. Saya contohkan yang menggunakan side step. Ya, yang kiri dulu, kayak gini. Good. Sekarang yang kanannya. Oke, okay. Untuk step by step-nya, saya gunakan front step dulu ya. Kaki yang nendang itu berada di belakang. Saya contohkan yang kiri. Ya. Kaki kirinya ini maju ya, step pertama, maju. Step kedua, badannya putar, lihat ke arah bau kanannya. Tapi lihat ke targetnya ya. Tiga, angkat. Empat, tank. Atau tendang. Ya, lagi saya contohkan yang kirinya. Satu. Dua. Tiga, angkat ke depan. Empat. Oke, sekarang saya contohkan yang kaki kanannya. Satu. Dua. Tiga, angkat ke depan. Empat. Ya. Sekali lagi. Ya, sorry. Satu. Dua, putar. Tiga. Empat. Oke. Sekarang kita contohkan menggunakan step-step atau step ke samping. Saya contohkan yang kirinya. Gini. Posisi kakinya sejajar ya. Kayak gini. Satu. Yep. Dua, lihat ke targetnya. Tiga, angkat sampai ke depan. Empat, tendang. Yep. Lagi, sekali lagi. Satu. Dua. Tiga, angkat ke depan. Empat. Yep.
Sekarang saya contohkan yang kanannya. Sama, sejajar ya. Satu, kaki kanannya ngelantai ke samping. Dua, badannya putar. Tiga, kaki kirinya angkat. Poinnya. Empat, tendang. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu dia tutorial tendangan basic yang ada di Tricking. Oke? Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, guys?